Front Mahasiswa Cilegon menggelar unjuk rasa di depan kantor pemerintahan kota Cilegon, Jumat 9 Agustus 2019. Aksi tersebut berlangsung aman dan dapat pengawalan ketat dari aparat Polres Cilegon. Dalam aksinya tersebut, mereka mengeluarkan 10 tuntutan diantaranya Pemkot harus dapat menuntaskan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPMJ 2016-2021. Jadi perwakilan untuk memanggil Pak Edi, teman-teman semua. Karena kita di sini foto Pak Edi. Kita di sini sepakat teman-teman bahwa tangan kita apabila tidak sembuh oleh wali kota Cilegon Edi Ariyadi, pasal kita akan terus bangsa masuk dan akan tetap bertahan di sini teman-teman. Baik teman-teman, kita sampaikan lagi sekali lagi teman-teman kepada aparatur dan akan tetap bertahan di sini teman-teman. Baik teman-teman. JO Kabar TV melaporkan.